Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menambahkan suara sendiri di aplikasi CapCut. Nah, bila teman-teman menggunakan aplikasi CapCut sebagai aplikasi untuk mengedit video, teman-teman bisa menambahkan suara teman-teman sendiri. Caranya sendiri itu cukup mudah. Teman-teman silahkan tambahkan video yang teman-teman mau edit di sini. Misalnya saya coba yang ini. Nah, setelah videonya masuk, otomatis kalau kita mau tambahkan audio atau suara kita atau suara di video kita, itu kita pilih tab tambahkan audio, lalu akan muncul menu yang ada di bawah sini. Lalu kalau kita mau menambahkan suara, kita pilih suara di sini. Nah, nantinya akan muncul stok-stok suara yang ada di aplikasi CapCut. Misalnya kalau suara musik, kita bisa pilih yang di sini. Kalau misalnya kita mau tambahkan, langsung saja klik ikon tambah, lalu kita putar, otomatis videonya akan atau audionya itu akan terikut dalam video kita. Misalnya kalau kita mau kurangi volumenya, kita ada tombol volume di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang teman-teman tanyakan adalah bagaimana cara menambahkan suara kita sendiri, teman-teman bisa langsung ada ikon rekam di bagian ujung sebelah kanan ini. Teman-teman pilih tab di sini, lalu di situ ada tulisan ketuk atau tekan dan tahan untuk merekam. Jadi kita tab dan tahan di sini, lalu ketika videonya sudah berjalan, kita bisa merekam. Di sini saya coba untuk merekam video cara menambahkan suara kita sendiri di aplikasi CapCut. Nah, untuk ketika suara hasil rekamannya kita mau selesaikan, tinggal kita angkat saja tab dan tahan kita. Lalu kita bisa putar ulang suara kita di sini. Lalu ketika videonya sudah berjalan, kita bisa merekam. Di sini saya coba untuk merekam video cara menambahkan suara kita sendiri di aplikasi CapCut. Atau kita juga bisa menggunakan metode rekam suara kita sendiri terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita rekam suara kita sendiri, lalu kita bisa nanti tambahkan hasil rekaman kita itu ke aplikasi CapCut. Caranya, teman-teman masuk ke menu perekaman di sini. Nah, setelah itu lalu kita tap dan tahan di sini. Lalu silahkan kita, di sini saya mau merekam suara saya sendiri di aplikasi CapCut. Nah, setelah itu edit dulu namanya di sini. Misalnya sesuaikan saja, lalu pilih OK. Nah, setelah hasil rekaman kita sudah tersimpan, kita perlu download terlebih dahulu ini. Lalu kita pilih berbagi di sini, lalu kita ke Google Drive. Nah, di sini kita simpan terlebih dahulu ke Google Drive-nya. Nah, setelah itu kita buka Google Drive. Nah, di sini sudah muncul, jadi kita terlebih dahulu download terlebih dahulu filenya ini. Nah, untuk hasil downloadnya bisa kita lihat di menu file. Nah, di sini sudah masuk, namun terlebih dahulu kita perlu rubah namanya menjadi MP3. Nah, klik OK, ganti nama. Nah, setelah itu kita masuk kembali ke aplikasi CapCut, lalu pilih audio kembali, lalu pilih suara. Nah, di sini kita pilih tab di bagian folder ini, lalu pilih yang dari perangkat, lalu kita cari nama filenya tadi, CapCut1. Jadi seperti ini, langsung masuk ke filenya. Lalu silahkan kita, di sini saya mau merekam suara saya sendiri. Jadi seperti itu, misalnya kalau suaranya kurang keras, kita bisa tambahkan volume di sini. Lalu silahkan atau kita, kalau suaranya di sini saya mau merekam suara saya. Lalu silahkan kita, di sini saya mau Jadi seperti itu cara menambahkan suara sendiri di aplikasi CapCut. Semoga saja video ini bermanfaat. Teman-teman bisa melihat video kami yang lainnya yang ada di channel ini mengenai tentang cara edit video di aplikasi CapCut. Semoga saja informasi bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.